Mbok busu nganten sana. Sekali ini kami bubuhan sekitaran Etam masih juan cari warung makan yang ada berjual makanan khas Kutai. Maka kami nuju ke Jalan Patin. Di situ ada sebuting warung bernama Warung Sanggarila. Di warung ini ada molah gangan rojak cabe jukut bawang. Makanya kami sengaja ke situ. Ndak tahu tegak apa molah gangan rojak cabe jukut bawang. Makanannya khas orang Kutai. Rojak cabe itu makanan paling digawali oleh orang Kutai. Gangannya berkuah santan. Ada sedikit rasa pedas dengan berlemak nyaman. Nah, amun bahannya yang perlu etam siapkan, tegak jukut bawang, santan, bawang rambut, pucuk singkil, ngan terong pipit. Lalu sekan bumbunya, ya bawang habang, bawang putih, cabe semat, cabe habang keriting, cabe hijau, serai, laos, tomat halus, tambah hijua, ngan garam, gula sedikit pitsin. Cara molahnya, jukut bawang yang dah disiangi, etam rebus dulu. Sambil nunggu jukut bawang rebus masak, siapkan bahan bumbu sekan direbus jua. Sudah direbus, bahan bumbu itu dipirik, habis itu baru dimasukkan ke cangkok lain, sekan enggangannya. Jukut bawang yang dah masak diangkit pada cangkok. Lalu dipisahkan daging dengan tulang. Tulangnya etam buang. Daging jukutnya etam masukkan jua ke cangkok yang dah ada bumbu tadi. Dah tu, jerang cangkok yang dah diisi bumbu ngan jukut bawang, lalu masukkan jua air santan. Godak gangan tu sampai air santannya geredak. Amun santannya dah geredak, masukkan lagi bawang rambut, terong pipit. Penghabisannya masukkan jua pucuk singkil. Nah, baru habis itu etam tunggu maha sampai air gangan geredak lagi. Amunnya dah geredak, artinya gangan rojak cabe jukut bawang etam dah masak. Tinggal etam makan maha lagi. Inilah hasil dari gangan rojak cabe khas ikan bawang. Selamat mencicipi.